saya boleh kencing selepas hari ke-9 bersalin, tetapi masih berasa tidak selesa di bahagian private part tu. Sebab saya rasa masa tu macam ada benda yang nak terkeluar daripada tempat bersalin. Setiap kali saya nak berjalan, saya kena menekan bahagian bawah tu, private part saya. Sampailah hari ke-12 tu. Kegembiraan meraihkan kelahiran cahaya mata keempat bertukar menjadi episod gelap apabila Hannah, bukan nama sebenar, mengadu rasa sakit di bahagian peranakan ketika ingin membuang air. 2 jam selepas bersalin, saya terasa nak buang air kecil tetapi tidak boleh. Start daripada saya tak boleh kencing tu daripada labor room, kemudian saya dibawa naik ke ward. Saya minta dipakaikan CBD ataupun urine kencing untuk saya memudahkan untuk buang air kecil lah, sebab saya memang tak boleh langsung kencing masa tu. Kemudian mereka masukkan tu 6 jam selepas saya minta. Perkara tu berlarutan sampailah hari ke-9, sebab saya rasa masa tu macam ada benda yang nak terkeluar daripada tempat bersalin, tapi saya tak tahu apa benda. Pada hari ke-8, pengadu dari Klang Selangor mula menggigil berikutan demam panas yang dialami. Mangsa mengalami sakit berterusan apabila cuba berjalan dan duduk. Ketika itu, pengadu membuat keputusan untuk melakukan rawatan dan pemeriksaan di klinik berdekatan. Dan masa itu saya bercakap dengan doktor, tolong cek bawah saya ni sebab saya rasa tak selesa langsung. Bila saya masuk ke bilik rawatan, doktor perasan bau yang sangat busuk daripada bahagian bawah. Kemudian ada seorang doktor tu dia cakap ada satu pendasing. Dia cek, dia cakap itu tampon tu. Kemudian doktor ambil speculum untuk cek balik di bahagian jahitan tu lah dan keluarkan tampon tu menggunakan sepit. Tampon adalah satu sejenis tuala wanita. Ya, dia berbeza sedikit daripada tuala wanita biasa kerana dia berbentuk silinder dan ada satu tali untuk memudahkan ia dikeluarkan. Ya, tampon diperbuat daripada kain kapas dan juga bercampur dengan fiber-fiber sintetik seperti rayon. Dan tujuan menggunakan tampon adalah untuk menyerap perdarahan semasa kitaran haid ataupun untuk sesetengah keadaan emergency di hospital di mana perdarahan berlaku dengan banyak dan kita terpaksa masukkan tampon itu untuk menyerap perdarahan tersebut. Tampon ini mesti ditukar setiap 6 ke 8 jam bergantung kepada jenis dan kadar penyerapan dia lah. Mereka cakap benda ni adalah satu perkara yang sangat serius yang boleh membawa kepada jangkitan kuman. Kalau saya lambat keluarkan, mungkin saya ada dekat ICU. Kecuaian perubatan ni dia ada berbagai bentuk. Contoh yang biasa kita dengar adalah kita jalani pembedahan, tertinggal objek, tertinggal gunting, tertinggal kapas, golf dan sebagainya. Tapi dalam kes ini, tertinggal tampon. Nampak mudah, akan tetapi bagi mangsa ia adalah satu perkara yang sangat-sangat serius. Jika dia tertinggal di dalam alat sulit wanita, apa yang boleh berlaku adalah bakteria. Iaitu ada satu bakteria yang dinamakan Staphylococcus aureus tu, dia boleh bercambah dengan banyak kerana tampon tu dia menyerap darah. Jadi darah adalah satu medium untuk pembiakan bakteria, betul? Jadi bila terlalu banyak bakteria ini membiak di dalam badan seseorang itu, dia akan menghasilkan satu toksin. Ini akan membawa kepada satu keadaan yang dipanggil sebagai toxic shock syndrome atau TSS. TSS ini jarang berlaku. Sangat-sangat jarang berlaku, tetapi dia boleh membawa maut. Setengah-setengah simptom dia adalah demam panas, ruam di seluruh badan yang mengelupas, exfoliating rash, boleh sampai muntah, pening dan sehingga boleh menjadi tidak sedar dan membawa ke koma jika tidak dirawat dengan segera. Rentetan kejadian, Hannah melaporkan insiden itu kepada Sistem Pengurusan Aduan Awam SISPA dan telah menjalankan beberapa sesi negosiasi bersama pihak hospital untuk siasatan. Bila saya report direct kepada hospital, mereka ada tindakan susulan lah, memanggil ada beberapa siri perjumpaan dan juga siasatan. Namun, hasil negosiasi itu dikatakan gagal. Pihak hospital didakwa hanya memberikan sejumlah pampasan bernilai RM2,400.
untuk kes ini, saya telah memfailkan kes di Mahkamah Tinggi, dua kes berbeza. Yang pertama sekali adalah saman pemula untuk saya dapatkan dokumen-dokumen yang akan digunakan semasa perbicaraan. Itu saman yang pertama, yang mana akhirnya pihak Jabatan Peguam Negara telah bersetuju untuk memajukan kepada kami dokumen-dokumen tersebut. Jadi kami telah selesaikan kes yang pertama. Dan setelah kami teliti semua dokumen-dokumen tersebut, didapati jelas, terang dan nyata ini adalah satu kes kecuaian perubatan yang harus dipandang serius dan perlu diberikan perhatian yang sewajarnya. Namun, pihak plaintif mendakwa tawaran penyelesaian yang dicadangkan pihak berkenaan tidak wajar dan terlalu rendah. Mereka memfailkan kes kedua, iaitu writ saman terhadap pihak-pihak terbabit. Setakat hari ini, kita telah failkan pelbagai dokumen, bersedia untuk perbicaraan, tetapi arahan daripada Yang Arif Mahkamah Tinggi, Hakim Mahkamah Tinggi adalah untuk pihak-pihak cuba untuk menyelesaikan sekali lagi kes ini melalui proses rundingan ataupun proses mediasi, di mana kedua-dua pihak, pihak kami, anak guam saya dan saya akan duduk berbincang dengan pihak lawan atas dasar tanpa prasangka untuk cuba mendapatkan satu jalan penyelesaian sebelum kita ke perbicaraan. Saya mengharapkan satu keadilan lah bagi saya sebagai seorang mangsa yang merasa kesakitan tersebut, dan juga saya mewakili mangsa lain yang tak berani nak tampil ke hadapan. Sekiranya rundingan tidak berjaya, maka ia perlu dibawa ke perbicaraan dengan harapan akan termeterai satu terma persetujuan. Akan mencari kanak-kanak 5 tahun yang hilang kali ini, Muhammad Najjar, terus dipertingkatkan. Ini Mak Jalini baliklah. Kalau Jalini masih ada. Petunjuk polis Charlene masih di dalam negara. Mak dengan ayah semua hidup hadir. Saya adalah Akbar bin Sata. Saya adalah pakar kriminologi. Penculikan ini adalah kita menahan ataupun memegang seorang itu tanpa kebenaran. Dan juga ia menyalahi undang-undang. Dan di Malaysia ini kita dapati bahawa statistik yang diberikan oleh PDRM adalah sejak 3 tahun yang lalu. Iaitu lebih kurang 2,066 orang kanak-kanak remaja berusia 18 tahun ke bawah hilang. Jadi di Malaysia ini apabila kita definisikan kanak-kanak adalah mereka adalah berumur di bawah 18 tahun. Dari segi bidang kriminologi, di antara sebab-sebab kehilangan kanak-kanak ini adalah dikenali sebagai rutin aktiviti lah, satu teori. Dikenali sebagai motivated offender. Maknanya ada penjahat-penjahat yang nak menculik. Ada penjahat-penjahat yang nak melarikan seseorang. Yang kedua ialah dikenali sebagai absence of guardian, iaitu di mana ibu bapa sendiri tidak melindungi dan juga menjaga dengan rapi kanak-kanak sedemikian tersebut. Jadi ini merupakan satu perkara yang selalu berlaku. Yang ketiga dikenali sebagai suitable target, maknanya mangsa itu sendiri telah memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu. Tetapi di antara sebab-sebab utama yang menyebabkan kehilangan ataupun termasuk culik ini adalah lebih kepada perdagangan dan juga jual beli. Dungun Terengganu, negeri Darul Iman ini menjadi titik nafas baru buat keluarga Suraya bagi meneruskan kehidupan selepas kehilangan Charlene
Kejadian pada tengah hari 9 Januari 2008 itu masih terpahat di benak ibu kepada empat cahaya mata ini. Nama saya Suraya binti Ahmad, ibu kepada Syarlini binti Muhammad Nasyar. Hilang sejak tahun 2008 hingga ke sekarang. Anak saya ni manjalah dengan saya. Lepas tu dia rapat dengan kakak dia waktu sulung tu. Kalau main tu, main dengan kakak dia je lah. Nama saya Syarlina binti Muhammad Nasyar, kakak kepada Syarlini. Dia ni macam suka nyanyi lah dia. Dalam bila saya nyanyi. Lepas tu, saya sukalah buli-buli dia macam taik-taik rambut dia ke. Kok ni, baju ni masa umur dia 5 tahun. Syarlini memang suka pakai baju ni. Dia memang suka pakai baju macam jenis-jenis lah. Masa dia kecil dari 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun tu pun dia hilang tu pun pakai baju begini lah. Hak ni je lah tinggal kenangan baju dia untuk kita sekeluarga ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami mulakan buletin utama malam ini dengan paparan wajah lelaki yang begitu dikendaki ketika ini. Lakaran wajah ini dikatakan lelaki kucing. Dipercayai terbabit dalam 4 kes culik kanak-kanak di Kampung Baru tahun lalu. Lelaki ini juga dikaitkan dengan kes kehilangan Syarlini Muhammad Nasyar. Nama saya Syarif Kadir. Ketika kes kejadian, saya merupakan ketua meja jenayah dan juga editor laporan khas di salah sebuah akhbar arus perdana. Pada hari kejadian, saya mendapat maklumat daripada wartawan saya bahawa ada satu kes. Ketika itu, kita consider as kehilangan lah. Mengenai seorang kanak-kanak bernama Syarlini Muhammad Nasyar. Dia ketika itu sedang pulang daripada bermain dengan kakak dia. Kakak dia tak silap saya, Syarlina. Lebih kurang 200 meter daripada rumah mereka di Taman Medan. Masa tu saya balik pada kedai dengan dia dalam pukul 10 lebih gitulah. Pukul 10 lah. Rumah mak saya dengan rumah sewa saya tu dekatlah. Mana saya ajak dia balik. Adik Maya balik ikut mak. Tak apa, dia kata dia nak main kat rumah atuk dia. Mana saya balik seorang lah. Sebab mainan-mainan dia ada kat rumah atuk dia. Mana dia main kat situ je lah. Saya balik, saya nak masak dengan dia. Lepas tu, tengah masak-masak siang ayam dia. Lepas tu, saya balik, saya tengok jam. Hari tu 11. Lepas tu, risau juga anak yang Syarlina ni tak balik lagi. Dah pukul 11, 10 minit macam tu lah. Saya rintai kat bawah. Tak ada, beg dia ada. Tapi dia tak naik kat atas. Lepas tu, saya sangka dia pergi mengaji lah. Pergi mengaji lah. Lepas tu, dia ambil basikal kat rumah atuk dia. Biasa dia pergi mengaji tu. Tak tahu pula adik dia ikut dia. Masa tu, saya balik sekolah pagi, sekolah agama. Saya nak pergi mengaji tengah hari tu. Lepas tu, dia rasanya dia ajak saya main buaya lah dekat taman tu. Lepas tu, saya malas lah nak pergi mula-mula kan. Lepas tu, dia ajak. Lepas tu, pergilah. Dah tengah hari tak ada orang kan. Lepas tu main. Panas ni macam nak balik lah. Lepas tu dia tak nak balik lagi. Lepas tu saya itulah tinggal lah dia sekejap depan sikit. Jalan. Masa tu saya toleh dia ada lagi kat belakang. Lepas tu dalam beberapa second macam tu saya pusing dia dah tak ada. Tak lama tu dalam pukul 11.40. Dia balik, dia tak ada naik atas lagi. Saya tanya dia dengan basi katuk itu lah. Dia tanya, dia khabar adik hilang. Dia khabar macam tu. Saya terus balik lah, pergi rumah atuk sebab mak kat sana semua ada kat situ. Saya bagi tahulah
Adik tak ada. Lepas tu, ambil tudung dia tak ingat benda dah. Pergi cari lah. Cari sampai pukul 12. Tak ada. Cari. Tu bawa helo ke ayah dia. Maksud ayah dengan kerja. Lepas tu, ayah dia balik dalam pukul 1 tu. Cari sama-sama lah. Cari tak jumpa. Kes ni berlaku kira-kira 5 bulan selepas pembunuhan adik Nurin Jazlin yang juga di tempat tak jauh lah dari situ. Petunjuk polis Charlene masih di dalam negara. Petunjuk lain, polis tidak menolak kemungkinan suspek terbabit adalah suspek yang sama dengan kes penculikan dan pembunuhan Nurin Jazlin Jazimin pada September tahun lalu. One thing about Taman Medan ni, kawasan dia ni agak padat. Agak padat, ramailah penduduk dia. Dan ketika itu, kawasan tersebut juga sedang develop. Kondo-kondo, flat-flat apartment sedang didirikan. So kawasan tu memang padatlah dengan construction apa semua. So apabila kami mendapat berita tersebut, kami menggerakkan satu tim. Media banyak jumpa kita orang lah. Sebab nak cari anak ni kan. Kena bagi pendapat jugalah dengan wartawan-wartawan. Tapi dalam alhamdulillah dalam pukul 8 tu berita masuk. Kisah anak saya hilang ni lah. Hingga waktu ini kehilangan kanak-kanak 5 tahun itu hampir memasuki 80 jam. Kes itu menggemparkan negara. Bukan saja penduduk, boleh dikatakan seluruh negara tertumpu pada kes ini. Pelbagai NGO, pelbagai organisasi sampai menawarkan wang yang tinggilah kepada sesiapa yang dapat menemui kanak-kanak ini. Apapun, wang ganjaran bagi menjejaki Charlene kini meningkat RM37,000. Alhamdulillah, ramai orang bagi sumbangan dekat anak saya ni. Untuk proses mencari dia lah, kat mana. Nak kata memang duit yang orang bagi kat dia tu, saya buat baca Yasin. Lepas tu saya bagi hok mana yang nak mencari tu, saya bagi duit kat dia. Suruh carilah anak saya, dah buat mana kan. Dah duit pun tak ada juga, kalau anak tak ada lah. Johor, usaha mencari Charlene turut digiatkan. Ia termasuk pengedaran poster Charlene yang dibuat oleh pemuda UMNO Pasir Gudang kepada sebuah syarikat pengangkutan Tiong Nam Logistic Solution Sdn Bhd. Lebih 1,000 poster warna dan hitam putih diagihkan. Ia turut ditampal pada lori kontena. Menurut Pengurus Besar Bahagian Operasi Tiong Nam, John Chua, lori syarikatnya bergerak di seluruh negara. Ya, Din. Nyerah dekat saya pun. Gerakan besar-besaran, NGO mengedarkan gambar-gambar di plaza-plaza tu dan sebagainya. Proses pencarian itu memang ramai orang cari anak saya hilang. Sama juga dengan poster, merata-rata poster. Sampai saya pun pergi juga tanpa poster anak saya. Tengah malam saya pergi, pukul 12. Tak boleh nak tidur. Ingat ke dia? Hari dia hilang tu, malam tu juga. Tolong pergi pasang poster anak saya. Saya pergi naik motor je. Tengok sedih. Bukan benda anak saya tak sihat hari tu. Kasih seorang ibu. Meski lewat malam dan dalam kegundahan, ia tidak menjadi penghalang buat ibu berusia 28 tahun itu dalam mencari anaknya yang berusia 5 tahun. Malah, sehingga kini, Suraya masih tidak putus harapan agar dapat menemui Charlene. Dalam konteks kewartawanan, dalam kes ini, boleh dikatakan semua wartawan daripada pelbagai media, sama ada media cetak, media elektronik, kami bergabung, berkongsi-kongsi maklumat, tiada rahsia di antara kami. Sebab at the end of the day, kami mahu kanak-kanak ini dibawa balik. Kan, eh? Kalaupunlah orang kata dah tak bernyawa, at least ada jasadnya. Okay.
Hampir 15 tahun peristiwa misteri ini berlaku. Pihak polis tidak pernah menutup kes ini, malah masih menjalankan siasatan jika menerima maklumat baru. Berdasarkan rekod, ia adalah kejadian kedua selepas penemuan mayat Nurin Jazlin di dalam beg hampir 3 km dari lokasi kehilangan Charlini. Sampai satu peringkat, kami mengambil keputusan untuk semua orang turun padang. Baik wartawan, editor, ketua media pun turun padang. Telefon kawan-kawan di akhbar lain, okey, you turun, kau turun, okey, kami turun sekali. Gerakan mencari kanak-kanak 5 tahun yang hilang, Shalini Muhammad Nashar, terus dipertingkatkan. Bahkan ketua polis negara telah mengeluarkan satu arahan yang jarang dibuat. Kita bukan apa, memperlahankan kita punya operasi kita, kita malah kita meningkatkan lagi operasi kita. Dan mungkin lepas ini kita akan guna lebih banyak lagi. Kalau bergantung pada keadaan dan bagaimana kita operasi yang akan kita jalankan. Pemeriksaan dibuat rumah ke rumah di seluruh Lembah Kelang. Sejak kehilangan Shalini 9 Januari lalu, lebih 10,000 rumah di sekitar Lembah Kelang sudah diperiksa. Pasca kejadian, tekanan memuncak apabila publik mahu polis menangkap segera dan membawa balik Shalini ini. Sebenarnya tangkapan tu ada. Tetapi semua tangkapan-tangkapan ini tidak menjurus kepada kes Shalini. Ada Ugo pun ada. Ugo ada kat sini, ada kat sini. Tapi kita sebelum kita nak tu, kita bagi tahu penguat kuasa dulu. Polis. Mana polis ambil tindakan dulu lah sebelum nak buat siasatan betul anak ada kat situ ke. Tak ada, tak betul pun. Sebab itu sehingga sekarang masih lagi terdapat. Perasaan ibu tu kalau anak dia hilang, dia sekejap pun rasa risau dah. Ini kan dah 15 tahun, memang sedihlah. Walaupun dah lama 15 tahun, harapan saya nak jumpa anak saya balik. Nak jumpa kakak-kakak dia, nak jumpa juga. Kakak rindulah, rindu. Memang rindulah. Tak boleh nak kata. Memang rindu ke adik dia. Memang rindulah. Sebab kenangan dengan dia tak lama. Masa itu kita orang kecil lagi. Jadi nak luangkan masa dengan dia itu tak lama dah. Kalaulah Shalini masih ada, makna umur ini dalam 20 lebih lah. Anak kucing hilang pun kita cuak lah. Sedih. Ini kan pula tak kisahlah dia bukan anak kita pun, tetapi ini manusia. Dan kanak-kanak itu tidak berdosa. Dan agak sukar, masyarakat agak sukar menerima kenyataan bahawa kes ini hilang begitu saja. Tetapi saya rasa tekanan ini juga kepada pihak berkuasa. Kalau masyarakat nak dia balik, saya rasa polis 1,000 kali nak dia balik. Bahkan sehingga sekarang pun, there's no such thing as orang kata menutup kes ini. Bimbang dengan siri penculikan kanak-kanak sejak akhir-akhir ini, Datuk Seri Abdullah mahu Shalini dicari sampai dapat. Penculiknya pula diburu walaupun di mana jua tanpa mengira tempoh masa yang terpaksa diambil. Kita sembahyang, kita doa. Doa untuk Shalini kita dalam selamat, keadaan selamat, dan harap kita boleh jumpa dia. Senjata yang kita ada, berdoa lah supaya suatu hari nanti mana tahu Shalini masih ada. Baliklah kalau Shalini masih ada. Shalini masih ada keluarga lagi. Baliklah. Nikmat Shalini ni. Kepada adik Shalini, pulanglah ke pangkuan keluarga. Mak dengan ayah semua hidupkan adik. Semoga adik sihat-sihat saja di mana adik berada. Kalau ada rezeki,
nak jumpa anak saya ni. Nak jumpa lah, nak peluk dia, nak cium dia. Itu ialah harapan saya. Hampir 15 tahun, kekosongan mengisi keluarga itu. Tiada jasad dan sebarang petanda ditemui. Namun, keluarga ini tidak pernah jemu menanti kepulangan anak ketiga itu. Di mana Charlene? Anda mungkin antara yang boleh membantu membawa kepulangan Charlene dan ramai lagi. Sebarang maklumat terbaru, sila tampil untuk membantu siasatan. Dikatakan lelaki kucing dipercayai terbabit dalam empat. Petunjuk polis Charlene masih di dalam negara. Lebih 1,000 poster warna dan hitam putih diagihkan. Kita bukan memperlahankan kita punya operasi kita, kita malah kita meningkatkan lagi. Sejak kehilangan Charlene 9 Januari lalu, lebih 10,000 rumah di sekitar Lembah Kelang sudah diperiksa. Datuk Seri Abdullah mahu Charlene dicari sampai dapat. Bila bergantung pada keadaan dan bagaimana kita operasi yang akan kita jalankan. Persoalannya, di mana Charlene kini? Wanita warga Indonesia Siti Aisyah dan rakan sumbatnya Tuan Ting Kuang warga Vietnam berdepan hukuman mati selepas didakwa atas tuduhan membunuh abang pemimpin Korea Utara Kim Jong Nam. Tanggal 13 Februari 2017, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur 2 menjadi saksi kematian seorang figura. Dilahirkan pada 10 Mei 1971, Kim Jong Nam adalah anak sulung kepada bekas pemimpin tertinggi Korea Utara mendiang Kim Jong Il. Menggemparkan dunia, mangsa disahkan mati diracun dalam kes pembunuhan misteri di negara ini. Dua wanita warga Indonesia dan Vietnam berdepan hukuman mati selepas didakwa atas tuduhan membunuh seorang warga Korea Utara, Kim Cho. Tiada pengakuan direkodkan daripada kedua-dua tertuduh yang didakwa di Mahkamah Majistret Sepang secara berasingan. Kedua-dua suspek didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan Sabit Kesalahan boleh dihukum mati mandatory. Berusia 26 tahun, Siti Aisyah dipenjara selama 2 tahun 30 hari. Manakala Duan Ti Huang, 29 tahun, dijatuhi hukuman penjara 3 tahun 4 bulan atas pertuduhan alternatif menyebabkan kecederaan menggunakan bahan berbahaya. She was perfectly all right and she was calm. Of course, she definitely will be stressed because she's facing a death penalty here. She said, I'm innocent. Segalanya bermula di sini. Mangsa yang memakai sud berwarna kelabu dan membawa beg sandang tiba di KLIA 2 untuk pulang ke Macau, salah satu tempat tinggalnya. Sebaik menghampiri kaunter daftar masuk, dua wanita dari arah depan dan belakang menekuk mukanya dengan kain mengandungi cecair racun VX sebelum melarikan diri. Racun VX atau ejen saraf VX adalah bahan kimia yang sangat toksik dan beracun. Jong Nam terus mendapatkan bantuan daripada petugas berhampiran apabila matanya mula pedih dan bergegas ke klinik berdekatan. Walau bagaimanapun, mangsa yang berusia 45 tahun mati ketika dalam perjalanan ke Hospital Putrajaya.
sehingga jam ini kelibat Duta Besar Korea Utara ke Malaysia iaitu Kang Chol tidak kelihatan meskipun diberi masa 48 jam untuk keluar daripada Malaysia atas arahan yang dikeluarkan Wisma Putra pada pada jam 6 petang semalam. Kalau dia buat tuduhan yang melulu, yang tidak berasas, maka dia sepatutnya meminta maaf dan menaik balik kenyataan tersebut. Tapi dia enggan berbuat demikian. Maka berdasarkan pada prinsip, kita telah ambil tindakan untuk isytihar dia sebagai persona non grata. Persona non grata diterjemahkan sebagai individu yang tidak dihargai, di mana seseorang yang diisytiharkan sedemikian dilarang masuk atau terus berada di sesebuah negara. Kejayaan membawa pulang semua pegawai kedutaan Malaysia dan keluarga itu membuktikan pendekatan diplomasi yang diamalkan Putrajaya serta Wisma Putra membuahkan hasil. At the beginning of this unfortunate episode, Prime Minister Dato' Sri Najib Tun Abdul Razak promised the embassy staff and the families who understandably worried of their safety in Pyongyang that the Malaysian government would do all it can to bring them back and would expend every resource and effort to ensure their safety and well-being. Today, the promise has been fulfilled. 3 Mei 2019, Siti Aisyah dilepas tanpa dibebaskan oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam mengikut Seksyen 254-1 Kanun Acara Jenayah, manakala Duan Ti Huang dibebaskan pada 3 Mei tahun yang sama. We have to do the best that we can on all the available evidence. We do have some independent evidence to corroborate our crime's version of the story, that she was merely practicing some pranks and that she did not know what was being used were poison or yanks. So in that sense, there is no guilty intention on her part to commit the murder. And in such a situation, then she cannot be guilty of the offence. Berdasar fail mahkamah, kedua-dua mangsa konspirasi ini terbukti tidak bersalah, hanya menjadi umpan kononnya terbabit dalam rancangan realiti dikaburi dengan wang semata-mata. Berdasar statistik perkahwinan dan perceraian Malaysia 2022 yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, jumlah perceraian di negara ini menurun 7.1% dengan catatan sebanyak 43,394 kes pada tahun 2021. Saya dapati suami saya sebenarnya dah pun berkahwin selama 10 tahun dan juga mempunyai seorang anak. Ketika itu, saya sudah berumah tangga selama 31 tahun. Dialah satu-satunya yang pada asalnya nak apa hidup bersama sampai ke liang lahat lah lebih kurangnya. Ianya satu tamparan yang hebat sebab saya tak sangka. Jadi diambil masa trauma tu lama. Maknanya mula-mula kita memulai fasa denial. Kemudian marah, sedih. Mula-mula kita berpisah, kemudian saya panggil dia balik. Kita poligami. Tapi kemudian saya punya emosi tu macam kadang boleh terima, kadang tak boleh terima. Mahligai yang dibina ibu kepada dua orang cahaya mata ini mula retak apabila Naimah menyedari tingkah laku bekas suaminya yang mencurigakan. Sebenarnya saya perasan, mulai tahun 2005 ada sekali, 2007 sekali saya ada jumpa dekat komputer contohnya, tiket kapal terbang, apa, tapi nama isteri tu lain, tu dia kata tak salah lah ke apa kan. Habis tu contohnya telefon, dia ada sign sikit-sikit. Jadi bila saya tanya,
apa dia marah dan fikir bukan-bukan. Sebenarnya sign tu selalunya isteri memang dia ada naluri. Ada naluri. Walaupun dah berumah tangga selama dekat 12 tahun, tapi itulah akhirnya diakhiri dengan cerai lah. Cerai secara fasah, iaitu cerai, orang kata cerai hakim lah. Dan sangkaan saya itu sebenarnya betul. Sebab saya dapat tahu daripada bekas adik ipar saya yang bekas bapa mentua saya telah buat satu aduan polis yang dia dapat tahu bekas isteri saya itu ada seorang kasih lain dan tinggal bersama. Selepas mereka selesai menjalani sesi kaunseling, keputusan memfailkan perceraian yang diambil oleh bekas isteri Azli pada lewat tahun 2016 mengejutkan. Sebagai defendant, pengadu mengambil tindakan memfailkan nusyus terhadap bekas isterinya di sebuah mahkamah rendah di Selangor. Sebelum saya fail nusyus, sebelum dia bekas isteri saya fail cerai, saya banyak-banyak kali minta nasihat daripada Jabatan Agama untuk cuba cari jalan penyelesaian. Sepanjang masa kes penceraian berjalan tu, saya cuba juga hubungi dengan bekas isteri, minta dia batalkan fail penceraian tu. Tapi itulah, memang dia dah nekat, memang nak teruskan juga. Menurut bapa kepada dua orang anak ini, bekas isterinya tidak menghadirkan diri dalam beberapa sesi majlis sulh. Ia sekaligus menggagalkan proses perbincangan bersama Jabatan Agama Islam Selangor, JAIS. Bila kita dah habis dengan penceraian tu, kita kena melalui proses hadanah lah, yang mana saya minta mahkamah untuk buatkan satu perintah yang mana kami terpaksa berjumpa dengan seorang wakil daripada Mahkamah Syariah untuk menentukan siapa yang akan dapat hak penjagaan. Dan disebabkan masa tu saya seorang saja yang betul-betul bekerja dan punya pendapatan dan tempat tinggal yang tetap, saya minta supaya hak penjagaan tu jatuh pada saya. Macam mana nak cakap eh? Macam mana sebab I punya cerita tu, padahal dia yang bawa lari. Masa 4 tahun saya tak ada anak tu, hidup saya memang macam saya macam zombie lah, macam orang kata mayat hidup tau. Masa mula-mula I kahwin dengan dia, kita orang tak bercinta pun. Bila kita orang jumpa tu, dia terus masuk meminang I, dan I masa tu I macam okeylah, tak apalah, kahwin jelah kalau orang dah serius. Sebab masa tu dia memang portray seorang lelaki yang bertanggungjawab. Sangkaan bertukar tragedi. Selama 3 tahun perkahwinan, Aisyah dikatakan telah disiksa secara mental dan fizikal oleh bekas suaminya. My life was terrible masa tu sebab setiap hari saya kenangkan apa yang jadi dekat anak saya. Anak saya dah makan ke belum? Dia siap cakap dengan dengan anak-anak saya yang saya buang dia orang. Sebenarnya saya tak nak jaga pun dia orang, sebab tu saya lari, saya bercerai dengan dia. Hidup saya memang macam saya macam zombie lah, macam orang kata mayat hidup tau. Berdasar penceritaan, ibu kepada dua orang cahaya mata ini dikatakan sering dipukul dan tidak diberi makanan ketika syarat mengandung anak pertama. Lebih menggerunkan, suri rumah sepenuh masa ini mendakwa hampir diserang menggunakan parang oleh bekas suaminya. Jadi kalau berkenaan satu kisah di mana seorang isteri mendapat tahu rupanya suaminya telah berpoligami lama tanpa pengetahuan beliau. Jadi dalam kes-kes ini sebenarnya banyak berlaku, terutama di kalangan pasangan yang telah berusia. Dan ia bukan satu perkara yang ganjil, malah sebenarnya terlalu banyak. Yang pertama, sudah tentu kalau sebagai pegawai syar'i, kami akan tanyalah sama ada adakah beliau masih nak meneruskan dengan perkahwinan ataupun ingin mendapatkan perceraian. Dalam keadaan-keadaan ini perlu ke mahkamah syariah dan dapatkan keadilan dan
pakar syariah akan bantulah mengikut apa keputusan anak guam, nak teruskan perkahwinan atau nak batalkan secara perceraian. Okay. Berkenaan dengan kes yang melibatkan suami isteri yang pergaduhan ataupun anak guam itu adalah di pihak suami. Okay, jarang kita dengar sebenarnya pihak suami tampil untuk menceritakan cerita mereka, sebab kebiasaannya yang banyak kita dengar pihak isteri yang dizalimi. Tapi dalam kes yang benar ni memang suami ada golongan suami yang mereka yang menjadi mangsa keadaan kebanyakannya lah. Tidaklah bermakna jika satu pasangan itu bercerai, anak-anak patut menjadi mangsa keadaan. Kadang-kadang dalam kes begini, anak-anak itu lebih bahagia jika walaupun ibu bapa itu tidak boleh lagi berdamai, tapi sekurang-kurangnya walaupun tidak duduk bersama, mereka boleh bekerjasama dari segi meluangkan masa dengan anak-anak.